Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Pasar Hidup KPDN Melaka menyita hampir 1 tan barangan terkawal termasuknya masa pakai bersubsidi bernilai hampir RM7,000. Pengarahnya Nurina Jafar berkata dalam 2 serbuan diserkam pihaknya berjaya membongkar tindakan kedai runcit yang melakukan penyelewengan dengan menyolokkan bekalan barangan kawalan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Menurutnya, pemeriksaan di lokasi yang merupakan lubuk bagi warga asing telah membawa kepada penemuan kotak-kotak berisi minyak masak. Barangan tersebut disorok di kaunter pembayaran dan bahagian belakang kedai dengan modus operandi ditukarkan ke dalam kotak barangan lain bagi mengaburi mata penguat kuasa. Kita dapati modus operandi mereka adalah mereka memasukkan ke dalam kotak jenama lain. Mereka terima bekalan dari pembekal kemudian alihkan ke dalam kotak sabun. Maka bila kita datang periksa, mereka guna taktik itu untuk mengaburi mata pihak berkuasa. Memang terbukti menyorokkan bekalan menggunakan taktik sebegitu untuk tutup kesalahan, kata Norina pada pemerintah hari ini. Beliau juga menyuruh orang ramai untuk melaporkan sebarang aduan yang berkaitan dengan penyelewangan barang kawalan serta di bawah bidang kuasa KPDN melalui saluran yang disediakan oleh pihak kementerian. Tambahnya, KPDN Melaka sentiasa mempertingkatkan tugasan penguat kuasaan serta ops tiris dan ops membanteras ketirisan barang kawalan di negeri itu dari semasa ke semasa. Sumber berita RTM. Lesen. Itu lesen lain tau, lesen dengan KPDN 2 bulan minyak satu tepung. So sekarang ni tak ada lah. Hari tak ada. Dah berapa lama dah beroperasi kat sini? Cakap dengan saya bukan cakap dengan dia. 5 tahun lah tapi tak ada lesen. Bagus. Tiba-tiba dia kata baru nak apply. You kata dia dekat telefon. Telefon lah. Semua ambil. Cuba tengok. Dalam ni. Ini tepung. Ini banyak. Ui, banyaknya. Spicy pun. I nak tengok gas tu, siapa hantar gas? Macam mana boleh buka kedai kalau tak ikut peraturan? Ini undang-undang Malaysia tau. You kena ingat, you kena ikut. Kalau you tak ikut, kami sita semualah. Kau boleh isi tenaga kerja buka kedai runcit? Tak boleh, jaga cashier. So sekarang ni saya nak tanya, akak memang tak ada pohon apa-apa sejak buka 5 tahun ni kan? Ada dah lama dah pohon, cuma salah. Tak tahu dia tak kena tukar alamat lah. Lepas tu tak siap-siap lagi. Takkan 5 tahun tak siap kak? Salah ni kak sebab atas nama akak. Ni macam Alibaba kak. Guna nama akak tapi walaupun operate. Sekarang ni akak tak ikut peraturan. Saya akan sita mana yang berkaitan dengan saya. Saya akan sita, saya akan ambil. Orang yang ada lesen, dia patut dapat 60 bagi dekat rakyat yang dekat-dekat tu. Dia tak dapat bagi. 60 kotak dia tak dapat bagi sebulan. Kau bayangkan. Kau dah ambil orang punya, faham? Lepas tu kau ambil, diam. Sorang-sorang cakap. Siapa nak cakap? Siapa nak cakap? Boleh? Boleh dengar? Okay. So sekarang ni, orang yang ada kat rumah tu patut dapat, tak dapat. Lepas tu kau patut jual yang tak ada subsidi kan? So jual yang tak ada subsidi. Tetapi, Malaysia ada undang-undang. Kena ikut undang-undang. Faham? Ada apa pun nak cakap? Tak ada duduk dia. Macam mana company ni boleh jual dekat you kalau you tak ada lesen? You tak ada permit, semua tak ada. Macam mana dia boleh jual? Dia tak boleh jual dekat you. Salah. You pun terima pun salah. Sedia dan mengecewakan. Owner orang Malaysia. Tapi masalahnya disewakan kepada warga asing. Habis subsidi minyak. Macam mana ni nak cakap apa lagi? Saya pun tak tahu apa nak cakap.